Buka puasa sudah disambut dengan si bulut-bulut anget nih guys, apalagi kalau bukan bakso. Wiwiwiwiwi, makan favorit sejuta umat ini pasti gampang banget ditemuin guys. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk menikmati kesegeran baksonya. So, bakso. Kalau udah dengar kata bakso, udah kebayang banget kan kenikmatan kuahnya dan juga kayak tetelan-tetelannya guys. Semangkok bakso mercon berisi bakso mercon, bakso kecil, tetelan, sapi, dan tahu bakso. Untuk bakso telur dan bakso urat, isiannya sama kayak bakso mercon. Ada bakso kecil, tetelan, dan tahu bakso. Udah deh, langsung kita cobain aja semua baksonya. Suasana puasa dan Ramadan yang penuh berkah di. Bener. Kita lagi di mana? Kita lagi mau nyobain bakso Tresno, bakso legend. Bakso ini letaknya ada di Menteng Jaya. Ini memang agak masuk sedikit ke dalam gang-gang. Bener guys. Gitu, tapi ini udah berdiri di sini sejak 35 tahun yang lalu. Bayangin guys. Jujur, aku berdiri lebih dari 3 jam aja pegel. Guys. Nah, ini bakso uratnya katanya endul banget, kita cobain langsung ya. Gede banget sih bakso uratnya, guys. Yo, ini uratnya urat-urat nge-gym, guys, ya. Yuk, cobain bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, enak. Ini baksonya aku suka banget. Dia tekstur kenyal gitu dan banyak sekali ornamen-ornamen uratnya, guys. Ini semua berasa ya uratnya segala macam. Yang nggak berasa sih sebenarnya urat malu ya. Itu kalau kita makannya banyak, guys, ya. Oke, aku mau racik. Aku mau pakai cuka ya. Kocrot dulu cukanya, guys. Wow, sambalnya identik ya ini, guys. Ini, guys. Seledri, bawang goreng. Kita udek-udek ya, Shay. Ini tuh kaldunya nggak pakai kaldu buatan gitu ya, Ces? Kayak kaldu dari tulang sapi ya, gitu ya. Kaldu sapi gitu, jadi kuahnya bening. Yes, nih. Guys, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isian baksonya penuh dengan surprise. Dagingnya tebel dan kuahnya bersahabat di mulut, guys. Aku tuh bersyukur banget tahu ketemu sama makanan-makanan bakso yang legendaris banget. Sebagai pendatang baru di dunia bakso, kan? Iya, aku tuh merasa kayak terharu. Terima kasih Suhu memberi inspirasi untuk saya sendiri. Karena ini jujur baksonya enak sebenernya aku dan kuahnya aku suka sekali. Tekstur bakso yang legit berpadu dengan kuah kaldu. Sedap banget, guys. Nih, tetelannya membuncah. Sama bakso kecilnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. So come with me. Hey, hey. Tetelannya, guys. Tekstur tetelannya tuh benar-benar lembut. Pas digigit, gak butuh effort tinggi buat makanannya, guys. Guys, ini tahunya lembut banget. Tahunya enak ya? Enak banget. Coba. Uhuy, bakso tahunya begitu digigit langsung ngegeleser dari mulut turun ke lambung. Oke, aku mau ambil yang berikutnya ada bakso mercon. Aku mau cobain bakso merconnya. Kita unboxing ya. Ini guys, aduh! Jujur, ini definisi meresahkan lambung, guys. Itu cabainya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bakso mercon dalamnya ada daging cincangnya. Dan dibumbuin lagi. Wangi tapi tau gak? Bakso duet maut sama daging merconnya bener-bener asli pedes abis, guys. Duh. Ini agak pedes jadi aku mau coba makan pakai kecap manis ya. Guys, emang mercon tuh selalu ada di mana-mana ya. Tapi bakso mercon itu menurut kecap aku ini barulah beberapa tahun terakhir. Dulu nggak ada originalnya kan? Ya kan? Ya dulu nggak ada. Jadi bakso mercon ini menjadi viral beberapa tahun terakhir. Mungkin zaman Instagram ya. Bener. Ketika orang udah tergila-gila sama pedes-pedes. Kayak kadang ada bakso mercon yang dalamnya cuma cabai doang. Bener. Nggak ada daging cincangnya sama sekali. Tapi dia tuh gurih ya. Ini kayak dagingnya udah berbumbu. Wow. Dan aku tuh paling amazed juga kenapa begitu aku guarkan kuahnya, guys. Dia muncul kayak cetelan-cetelan daging kecil-kecil gitu dan aku menemukannya. Dan aku memandangnya dari mana yang datangnya? Dari dasar kuahnya itu. Hap. Oh my god, burukin siamalah yang lingken, belokin gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun pedes, tapi sekali gigit baksonya kayak akan daging banget loh guys. Next guys, kita punya bakso telur. Nah, kita lanjut lagi nih. Dan satu hal yang paling aku suka apa? Ngebakso itu aku suka banget di tempat-tempat yang panas kayak begini. Karena itu sumrah. Terus telurnya guys. Buah. Edun, panas ke bina-bina. Ya. Terus. Ini baksonya. Bawang goreng. Nih. Yuk. Oh iya. Nih. Pakai bawang goreng, pakai bawang goreng. Oke. Riwuh ya. Nih. Pakai ini. Ini bawang goreng. Boleh sayang, sok masukkan. Bawang goreng. Boleh, tamplokkan. Cepetan. Ya, nah. Di cabean, sambalnya tong poho. Cerot. Nah. Kita mau bikin rujak bakso ala bikin lapar nih. Tuh lihat guys. Kuahnya sudah. Terus makannya gimana kayak gitu? Tunggu sayang. Dapat telurnya ya. Ini telurnya, kucurin sayang ya. Kamu ready melihat kenikmatan ini? Iya dong. Ya. Everybody yang di rumah, lihat ya betapa nikmatnya ini bakso kita rujak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih cocok banget buat yang mau nyemil-nyemil bakso sambil nonton bikin lapar guys. Nah aku mau cobain ini yang original version. Ada ratus tirah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh baksonya bikin sendiri Ces. Jadi dia tuh juga, dan dia tuh punya 4 cabang. Juara sih menurut aku. Makanya dia tuh udah berkembang banget, pesat. Bikin lapar bagi-bagi hadiah Rp500.000 setiap hari selama Ramadan nih. Caranya ikutin kuis interaktif bikin lapar dengan cara scan QR code yang ada di layar TV kamu ya guys. Wajib nonton bikin lapar sampai habis biar kamu bisa jawab pertanyaan kuisnya guys.